Halo selamat siang kawan kicau mania ketemu lagi dengan saya di channel tutorial ini ya kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari beberapa komentator ya eh, tentang kandang tangkar saya kandang minimalis yang kemarin yang membuat kandang dengan harga yang sangat murah sekali dan lagi nanti akan saya tambahkan cara eh, apa ya membuat Mental burung jadi oke, okay, atau burung drop di gantangan, mentalnya kembali pulih seperti itu. Oke, okay, langsung saja kita ke kandang ternak saya yang ada di belakang. Ini lumayan suasananya di pedesaan pinggiran kota. Kota Tulungagung. Jadi apa ya kalau pagi lumayan sejuk, kalau siang ya kayak gini siangnya. Oke, kita memasuki area kandang saya. Uh, karena saya juga pendatang ya, jadi awalnya nginget di uh, rumah mertua. Oke, okay, ini kita sampai di kandang minimalis saya. Uh, ceritanya saya dulu karena saking pengen ternaknya di sini belum ada lahan, lahannya apa ya di pinggir perkotaan sudah sempit sempit gitu. Jadi walaupun di desa ya pinggiran kota kayak gitu walaupun sempit saya berusaha ingin apa ya istilahnya ingin terus berkarya. <tis2> Coba untuk menangkarkan burung murai batu ya. Di sini saya yang seperti saya ceritakan kemarin ada 11 11 kotak ya kandang minimalis. Seperti ini. Jadi di sini sudah berapa kali saya isi, ini masih kosong semua kemarin saya borongkan, ada juragan e, malang kemarin memborong semua, jadi koleksinya sementara kosong belum diisi seperti itu, jadi kandang minimalis untuk ukurannya e, sebelum kita membahas ukuran. Kita bahas dulu ya kriteria kandang. Menurut saya yang bagus itu satu kena cahaya matahari kayak atas atasnya itu ada cahaya matahari. Yang kedua kena ada ventilasi udara ya seperti itu. Jadi setiap pinggirnya ada ventilasi udara. Cuman ini yang kurang bagus ini ini memakai es Sebetulnya lebih bagus lagi pakai genteng biasa. Itu kalau genteng biasa lebih ingin lebih sejuk, lebih bagus buat kesehatan murai batu sebetulnya ya. Jadi kawan-kawan, kalau menggunakan SP usahakan agak tinggi sedikit ini karena kependekan sedikit karena apa ya? Saya berada di teritis. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan mengikuti saya. Yang belum subscribe untuk mendapatkan video gratis setiap harinya ya di subscribe dulu kalau tidak subscribe jadi tidak akan tahu updatean terbaru oke mari kita lanjut ini sebetulnya kandangnya saya ini ada 11 tapi ada tiga jenis yang lima kota ini sekatan yang lima kota ini saya buat sendiri-sendiri yang empat sebagian itu saya buat ada selorokannya saya fungsinya untuk penangkaran poligami seperti itu jadi kita bahas yang pertama ini ini kalau teman-teman pemula e, seperti saya dulu kita bisa menggunakan misalkan lahannya sempit kita bisa menggunakan e, namanya ini saya beli seperti ini plat namanya ya jadi besi plat itu ukurannya rata-rata 3 meter satu Isinya 10 ya, kalau tidak salah borongan. Per biji, kalau dulu saya beli 17.000 ribu. Jadi, satu kandang kotak ini cuma habis biaya berapa ya? Sedikit lah, sekitar. Kalau tidak salah, habis 6. Sekitar 150.000 ribu sudah jadi ini kandangnya. Seperti itu. Jadi, saya buat ukuran. Ini panjangnya, lebarnya saya buat seperti kaw kawat ram-raman ini, 90 cm. Ke belakangnya itu kalau tidak salah 180 ya 180 cm tingginya juga sekitar 2 meter ya ini sekitar segitu dengan mempertimbangkan uh, ukuran atau burung yang saya ternak bukan ekor panjang tetapi jenis ekor pendek nias semua jadi seperti ini mungkin di teman-teman sudah ada gambaran jadi ini enaknya pakai plat ini ini jadi ada baut-bautnya jadi misalkan mau dipreteli bawa kemana saja bisa ini dilepas seperti itu jadi ini sangat irit sekali sekitar 150 ribu ya satu box ini saya buat itu belum sekatnya triplek kalau sekatnya ini tidak harus triplek ya bisa menggunakan karung bekas atau apa yang penting tertutup seperti itu dalamnya juga lengkap Uh, cepuk-cepuknya seperti ini dikasih kayak gitu terus tangkringannya ya bisa kalian kasih sendiri di sini juga ada tadi ada teman telepon jeda sebentar uh, di sini juga ada tempat bertelurnya jadi saya gunakan tempat bertelur itu saya taruh di depan sini pada awalnya saya taruh di belakang sana uh, tapi karena Kandangnya kecil ketika kita masuk untuk mengambil anakan dan telur itu sangat mengganggu burungnya ya Yang rata-rata saya tangkar itu mudah hutan seperti itu Jadi saya buatkan di depan ini fungsinya tapi ditutup kayak gini ya Ini dibuka kayak gini Jadi ketika ada anakannya atau bertelur itu kita bisa lihat eh, tempat telurnya seperti itu Jadi tapi membukanya waktu eh, burung tersebut keluar dari glodoknya ya biar tidak kaget seperti itu jadi ini kandangnya satu persatu tidak ada terobosan atau untuk poligamin tidak ada ini contoh kandang kandang mandiri ya jadi ini ada lima buah saya buat pertama lima buah lima kotak pertama terus saya tambahi untuk poligami kemarin di Facebook saya sudah saya posting itu tentang poligami murai batu ya lebih hemat tetapi ada risiko-risikonya itu akan kita bahas nanti nah, di sini ada empat kandang ini jadi satu sebetulnya ini untuk poligami cara membukanya di situ ada seloro seloroan seloroan jadi itu ada triplek yang terpotong itu kita bisa tarik ya menggunakan ada lubang itu menggunakan kawat jadi kita tarik e, betinanya waktu angkrem kita jantannya bisa dipindah ke sampingnya seperti itu jadi ini kandang poligami e, minimalis sementara saya gunakan beberapa beberapa kali sudah pernah berhasil sering berhasil seperti itu ukurannya kurang lebih sama seperti tadi cuman ini ada saya gunakan satu saja ya satu sekat dan ada pintunya jadi empat ini berhubungan langsung untuk blodoknya tetap ada di depan sini ini bisa dibuka ini bisa dibuka seperti itu kalau yang ini tiga dua ini karena tempatnya tidak cukup saya perkirakan cuma buat dua saja ini Ini satu sekat dua Seperti itu Nah inilah dan contoh kandang minimalis dengan modal sekecil mungkin Seperti itu Dengan tidak mengurangi kenyamanan burung ya Yang penting saya ulangi lagi ada sirkulasi udara Cahaya matahari bisa masuk kalau bisa atasnya Kalau SP agak tinggi kalau genteng ya lebih bagus seperti itu Tentang kandang minimalis Sudah dulu ya Sekalian saya mumpung di kandang Ada teman Yang bertanya Dua atau tiga teman ya Yang bertanya Satunya bertanya tentang Om um, burung saya baru dari lombang Lowo Mentalnya down sampai sekarang Cuma bunyi ngeriwi aja digantang lowong-lowong seperti itu ya, ada lagi bagaimana cara gacorin burung yang mentalnya down seperti itu ya, di video sebelumnya sudah saya bahas tentang e, istilahnya terapinya ya, tapi akan saya tambahi. E, kalau saya biasanya itu burung yang down atau yang lowo -low karena e, mentalnya jatuh di gantangan itu biasanya cepat pulih dan cepat sembuh itu saya masukkan ke dalam kandang tangkaran ini jadi saya jodohkan dengan betina itu kemungkinan pulih ya 95% ya bisa kalian coba tapi waktu menjodohkannya ya berisiko kayak menjodohkan murai batu itu tapi kalau sudah jodoh nanti uh, pasti dia akan pulih. Kalau tidak dijodohkan ya biar tidak risiko betinanya ya ditaruh di sangkar sendiri ya, dimasukkan. Jadi murai yang drop itu bisa pulih dengan cepat dijadikan satu sama betina. Jadi di dalamnya kita ndak usah mengusik-musik, cuma kita kasih pakan setiap hari. E, mungkin sekitar satu bulanan ya, nanti dia akan factor sekali. Bisa kalian coba itu karena sudah saya buktikan istilahnya saya bakul atau pedagang yang sering membeli burung drop down itu saya sembuhkan seperti itu caranya seperti itu kalian bisa praktekan ya oke teman-teman kalau ada masukan bisa ditulis kolom komentar atau ada pertanyaan yang sudah subscribe dan mengikuti video saya terima kasih yang belum subscribe ya tolong di subscribe Biar membantu perkembangan channel saya ini, oke, sampai jumpa.